Mudah-mudahan barakane sempajatah hadirin yang kami muliakan. Wadingi na pitaipung Allah Ta'ala di cinna lino na pasalama kimatu asuri munrinna insyaAllah Ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ia ru'idi bupa umma selengi, ia minayasang makanja tepata na kui patungan isinin na gaganapuwi pung Allah Ta'ala rilana na kurangi. Batuan na namupik kutasan na kanjaan na tapata ya kung kagaga ta sakar ila kurangi di pa na makanja tapata. Jadi aga batuan na iyaru aga ganapoy pong Allah Ta'ala buparilala na kurangi parlu ipatungan artina ya kung kagaga na parintah pong Allah Ta'ala tagang kuleng ipigawi. Tapi ya kung kagaga bupanatep pong Allah Ta'ala aja lalu ta coba-coba ipigawi. Itulah yang dinamakan bupa tomakan jatuh tepat. Nah, hadirin yang kami muliakan, angkasi di bupa ayat rilalan nak kurang ni, kundak salah ya 185 surah Ali Imran. Agan apa uang ipung Allah Ta'ala bupa, maka dia pungi kullu nafsin za'ikatul maut. Batuan na ya kata na ya kullu nafsin za'ikatul maut. Ia mananna anu angkenya wana na pancaji pung Allah Ta'ala pasti narasakan mana ngitalaya mati yang. Sekali lagi upa-upa kuling berita pahangi, sininna agagana pancaji pung Allah Ta'ala angkenya wana pasti matu narasakan mana ngitalaya mati yang. Jaji iru upa pale amateng yang karasana, amateng yang karasana. Angkadin re kita na guru tambo dalle puro baca ya sang al-qaulus sadiq, maka de guru tambo dalle nigi-nigi tor rasakan ni pappinya menna tallai amatiang insyaallah bupa tarasakan ni matu nya menna suri munri. Tapi nigi-nigi tor rasakan ni sesana amatiang ni aiwat dijaji bupa masih satu ki matu suri munri na pung Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itulah parlu ibu pak ya gangkulian pikwi carana hadirin yang kami muliakan nerasa kapapinya menna telah amati yang. Maka dia guru tarilalan kita naro sininna bupa amala maricengi tapi gau tajama wat dimana ngiman caji sabak bupa namanya menyawa terasakan papina dina telah amati yang. Hadirin yang kami muliakan, iro amatengi bupa deki gagam misang kada upan naki mati namo peku tanrena si kulana tae bupa namo peku acana tae si ladak ki misang bupa kada upan naki mati. Nasaba iro amatengi hadirin yang kami muliakan na rahasiakan ipung Allah Ta'ala. Jadi na rahasiakan ipung Allah Ta'ala bupa amatengi, makanya perlu ki siap-siap untuk menghadapi namanya mati. Amatengi bupa luar biasa. De tu bupa nak kena malasana tahu na melu na mati. Apa makoko bupa malasa kae? Di pada saat di kuma busa timu kuma bicara. Tapi belum tentu yolo ka mati na idi. Pasi lolo ku pura mandri pabura di. Epek sampingnya itu obat pada saat di kuma raku tiga ruwe ma busa timu. Jadi ku mabu saya timu kuti tama bicara jamu tama cidi tanya maka ada gara-gara dia nak kawasi kagigi. Epe samping apa aburai jadi agak nih orang ni. Patu melu madising. Ah, hadirin yang kami muliakan. Jadi iru amatengi bupa ternyata na rahasia kami pung Allah Ta'ala. Jadi namu tu pek kutu ata bupa aja tu tasangnya lihat melu mati. Namu pek kulada nalasata aja tu tasangnya lihat melu mati. Tapi sebaliknya, namu pikku galak ta namu pikku luluta aja tu tasang ngali tadi sampai lo mati. Karena kenapa hadirin yang kami muliakan, tania toe tanela sepa mati te, tapi narapi aja latta iza ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastakdimun, ya ko narapi aja lan te bupa pasti mati. Nah, iya naje bupa mancaji persoalan mako kuawitahe biasa nisa diingupa wangko sapari di. Maka namagi je bupa na pedek matan ripak disengen na rupa tauwe
pedek matandri pak di sengana dokter roe magi jena pedek megalasa makalele jumpa ita nih kare magi nam pedek megalada lasa makalele bupa mumpu wattunna tukapa malolomu pidi umur-umur kira-kira tahun era 60-an 40-an tahun 45 umpamanya depana megalada pada lasa makokuahe agami lasana tidak wisar yuloro tomapat diwatami jamba-jambang masemang mapat diisi nala sarapuwai ajina mapat diulu bolokang silekang makuamiru ya wisar yuloro magi bupa na pede canggil muka dokter rangi makukuai magi na pede megalasa makalale agasane pita-tita nih angka niasa kanker otak, angka niasa liver, angka niasa ginjal, agapi, angka niasa kanker serviks ma pada jupe, angka ni steroid, banyak sekali hadirin yang kami muliakan. Steroid kami galak datu kasih mati gara-gara steroid, termasuk saya nak curu kai steroid maku kuahe, di. Pada liar wis taro iriolo sadi yinumi yinumi sadi tiriolo telah istaro magi nami kan atau mati gara-gara istaro maku kuai nih tapi de to bupa lawi tau saya ndak takut di nasabah itu bupa amatengi luar biasa memang iya kupin rame kasat di mati bupa nataru atas yang unregan atau mati tasi di tau tanai kakak mati magi angka mana nangka pulang maka ustaz ye nasa tomatewe ustaz se di nasa namala sana mati binina sebenarnya malak dari tajam mati maka kemana ke binina tajam mati maka lak dah penyakit gula anak kode usalan kaji istilah nanti dalam gula itu general di general ni gara penyakit gula anak bupa maloli sutama rumah sakit manang kabupa lakin nama jamin asad di natapa mati majami nasad di ngalakin natapa mati he diga agam merigargi majami nasad di tapa mati watun nama talipung anak nasini tomalabi kumanang kehadir natalipungi sumpululun akar pada loki me mati ambuku mega keluarga nadi nama tapa mega keluarga nasangi macule-cule maka raja nasamu takabur manang kaji ambumu mati nindukmu tulipidodong kedi ambuku metu angka negara yang makanan itu kaje pun salah cabut malaikat itu dia kagak upaya salah lah di ni gitu narapi aja lah pasti mati yang menjadi persoalan utama bupa melo sebenarnya ya kutanangi ewan niewe melo ipahangi ewan niewe magi je situ ngetungan na napa mati kipung Allah Ta'ala itu yang perlu kita pertanyakan persoalan masalah mati bupa tidak perlu kita takut mati karena kenapa namo mitoki mati mati toki tapi iya nabu pamelo ya kutanange aga dia situ ngatungan na hikmana apa manfaatnya sehingga kita mati coba gare di magi kira-kira bupa napa mati kipung Allah Ta'ala benenge melo ibu papung Allah Ta'ala patuki mananungang siumur lino ye jadi sa magi wakana jadi na pung Allah Ta'ala maliki nyawa pung Allah Ta'ala matau malai jadi kutiye mali puang nyawa hata itu ni mananungang magi kira-kira bupa napa mati kipung Allah Ta'ala ternyata makade kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah sinangi bupa pali angkayasa mati nasabairu kung Allah Ta'ala bupa meloki nawala sinin nagagatajame kulinuhi pura kirendri masampaja mangaribi bupa angkatau di nasampaja micawe bulana pali masigie ya mana rumena pitai kipung Allah Ta'ala jadi apadangka kipole masapari makoko bupai aja tasang ngalita tangga isi isi jama-jama tamelo kina pitai pung Allah Ta'ala itu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah asurimun ribu pamelo kina pasukur pung Allah Ta'ala apalanna agak kata jamai kulinuhi mage bupana melo kina wala puangi nasabah ternyata bupa okulino unrang ujian dan cobaan iya tuh kupure ujian tauwe
Milo mapin ri kelas tau we. Iko makan jai caramu jawab pisuale he. Lulus ko. Ringki sidi ko parallui, ringki ngumu ko parallui. Tapi upan-upan nama jawab caramu jawab pisuale. Di min ri kelas. Wadi ko yaji ideo. Ni pasu ko. Nah inilah bupa Allah Subhanahu wa taala. Nauji ki pung Allah taala rilino he. Angka pesan na pung Allah taala bupa perlu kita jadikan nasihat ini. Aga na pung Allah taala lan kurangnge wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak adalah ujian. Hadirin yang kami muliakan. Mega galutta bupa maloa darata mega utota mega bulata ko parallu mega benita toh bu tannya papinya mangitu pacoba ni tasangam me bu pa mega utota mega waramparat maloa galuta mahito hito galuta papinya tannya papinya mangitu pacoba aga talai pacoba bu pa ko maja icara tak kalole waramparangi mata makitu ranaka. Yana tu nakara nabi tabu pa isa na naraka kami na mega tasalaing perempuan termasuk tausogi mega tamaranaka. Harta bupa itu waramparang ibu pa tanya papinya ama tapi pa coba. Api kiri ki bupa kome lo kisogi ya. Api kiri ki melo kome lo kisogi. Makanya nabi ta tu angka parilodona nabi ta. Itu sinang nabi tadi nama losogi apa kami tahu dia nulis pertanggungjawaban hadirin yang kami muliakan. Jadi harta yang kita miliki bupa adalah ujian. Aga betuan na ujian bupa. Tata nega realita kada kenro ki mala waramparan na mega duita. Kenro ki bupa mala gaga na mega galuta. Kenro ki mala gaga bupa na malo darata na mega otota. Ini bupa yang kita ingin pertanggungjawabkan di akhirat. Dega gato melo isinggu mako koe patu si pakai ngak midi. Manuto je si sate kutu macarama madar itu tapang ke male alena. Tapana sing alena isinggu de bu pa dega gawat isinggu mako koe. Para pada gitu pa namu yang kato toku. Betona namu ya yuji to. Apa itanai ka amatu ka kenro ko mala oto. Coba gare. Para pada ki hadirin yang kami muliakan. Kita semuanya sama di hadapan Allah hadirin yang kami muliakan. Jadi bu pa iya minawat dingin apa salama ki waramparata bupa ku mega waramparata iya ku apul yang enna apul yang halala nama kanja iya minawat dingin apa salama ki waramparata bupa iya ku mega waramparata anu halala naipasuo ku lalana puruyo pungala ta'ala apa namutu anu halala ku ipake ku nusalai napa calatu ki waramparata di ke kana sila daki mak galung, sila daki mak darat, tapi pakai boto. Bang, napa calaki mak tu waramparata roh? Mega waramparata hadirin yang kami muliakan, sila daki mak galung, sila daki mak darat, justru relangi sabu-sabu, ya pacalaki mak tu. Apalagi bupa sebaliknya. Di, sebaliknya hadirin yang kami muliakan, mega waramparata bupa, tapi wasile anu masalah pulianna. Napa ipake mas sumbang ko masigi e ipake mas sumbang ko panti asuhangi kadde to na tarime pung Allah taala di sini lah bupa namanya bentuk namanya ujian jadi itu waramparang e bupa pa coba na pung Allah taala tapi terus terang upa waki justru makanja sebenarnya makoko kosogi ki makanja kosogi ki mage beton makanja kosogi ki pada padana saparihe kan perlu dana hadirin yang kami muliakan peku ni carana melo masoti teko digago masalah puna sotingan peku ni carana melo joka upa saparihe ko digaga danana jadi umat Islam harus kaya yang penting buku sogi ki tapakan jaki wih takiri ngisi sawaran parata lo akhir aja no kubawa lino tanya menyemangi mega waran parata hadirin yang kami muliakan ini. Apalagi kode itu nagaga anak tamanatuni aja lalu tamasiki. Mega tau makoro alena tau namanang. Mega tau ni waramparan na mega tau ni galuna pada wani matasi kaku pa aku penrang. Nabi cika tau maka dustas
tau so gitu nerima taksiya tu tapi manan betuan atas singgung ece dia tau agasannya masalah waramparang mage bupa na parlu singgung ece dia waramparangnya iya kadangnya makoko bupa esamanna macenningi waramparangnya nasumpulolongangnya iya ku pengadilan agama bupa pengadilan ku pinrak duan rupa bupa pasyawi pengadilan nomor sidi gara-gara tau malaga imana nomor dua gara-gara tomelo masara iya rupa cawiro okupin rabu pak angkan-angkan undang ati mata siya waku tanangi maka daka mati magi tau iya maka ustaz saja lalu nasa tasinggungi kakak magi matangangi bupa mandri rola pungurwani nangkan urena gajangi agan alagi bola matangangi mandri amurena bupa nangkan urena gajah sepi nah gajang iwatan anak pasi gajang aruna dia agak mati agak bupana lagi dia agak lain kecuali bola angka-angka undang ati mata sia angka mopi bujue bupauku yoloku he macarama kasih sakupura macarama melo ipalette lapoto mati dio wisa menengapu keluargane rutu mundang amata sia wisa nganakna watunna bupa melo ipalette lapung tau mati meni palette wujulo idio kode usale anna gana na pituga tannia ana na bupa makka ilo idio to matonna to pole mana mi mabela makka i waku tanang kursi dapi ku rumah kara kama gina tannia ana na makka i maka dai adam padam penginasung ustaz ya nasang ana la foto mati digaga si coco si dimo digaga si wada bupa gara-gara mana acila kappa gata si di to mato bupa mapune waramparang nareko na sabari na si salah-salah na gara-gara mana pesan na tomato kada masuk mangwana macece sapuri pala capana waramparang itu bupa pacoba tannya pa pinyamang tapi yoko mege waramparata bu na macaki kalolai wasile halala ne pasuku halala na panyamang-nyamang imatu asori murina pung Allah taala angka na guru ta makada yolo itama to sogie suruga daripada to pandritae gangkan negara yang mapangnya wama tu yolo na pintu na suruh kalau ya yolo tama maka itu sugi ya satu yolo maka itu sugi maka itu pandite mato sinang keko yolo tama maka itu sinang yolo kak tama kan masih kola kuiko masih kan kemunri nasa masih kola coba ternyata sumbako iya sumbako pangata ya sumbako tehle yang kan munri masih kola maka di bening itu sumbako dia kan munri masih kola kenormi masih kola kayaknya maka itu pandite yolo pandite tama suruh kah nah tosugi ma basai makwaro ya apa kutosugi ma seki ais marimunri kita ma suruga wad dijadi yolo kita maranaka nah hadirin yang kami muliakan jadi itu intinya yang saya ingin ingatkan kemudian bupa yang menjadi persoalan sekarang ini persoalan bupa yang paling bahaya sekarang ini banyak sekali orang makan riba mekalak dan ibu pak tahu makan riba hadirin yang kami muliakan kurang lebih satu bulan yang lalu ada semacam seminar di Kabupaten Pinrang itu bupa tentang masalah gadai di bagaimana hukumnya bupa makatan di galung bagaimana hukumnya makatan di pangimpan dan dara pusi mana tes ini toma lebih kumanan kehadir saya ingin angkat sedikit ini masalah makatan di agak-agak di bagaimana sebenarnya hukumnya makatan di galung apa ya kerita kalau ala televisi bangsa Nero kalau tidak salah TV Roja itu haram mana ngi haram mana ngi magi na harang na pa angka hak desa na nabita bupa makada kullu kardin jarra manfaatan pahuwa riba narikuma pinrengi nasang kita mengambil keuntungan dari pinjaman itu mah hukumnya riba. Coba gare. Di kata-kata umum katanya ini. Jadi kong kata mah pinrang nama tarik keuntungan male keuntungan ribai. Jadi makanya tu bupa tak bagi dua wita panritae. Angka maharangi, angka mato makelorangi. Abu Hanifah itu bupa yang membolehkan. Kelompoknya Abu Hanifah. Di ulama yang bermazhab Hanafi. Angka kita na Mahmud Saltut, Syekh Mahmud Saltut, Syekhul Azhar,
Agalasanna bu pa ulama-ulama Hanafi itu membolehkan makatan nigalu tawwe. Alasanna nasabu pa. Yang pertama alasanna wakatan nigalunna tawwe. Ka galunna wakatan ni. Jadi ko makare punana nasang akatan ni alami wasele ka de na marigaga pa le na mo punna galu. Ya minasa ko tanya galunna apa katannya kasalami mengi. Ah jadi bu pa alah. Coba kare makutu ngemu karu mengatasi masalah tanpa masalah di itu kan sama tanpa masalah mi. Kita tidak mau salahkan pagadai andi, kita tidak mau. Cuma kita bupa mau lihat apakah betul itu menjadi solusi buat masyarakat. Iya mi melo pawangi bupa. Iya kode tasad ditulle wajen retta jalalu. Tatama pagadai yari gabangi maladui. Bahaya lada itu bupa. Mak kita bupa mataku kupin rangi. Naya watanna bupa je makoko deji gaga tumi mapinra bawang. Angkani mapimana dui angkani mapatallo dui angkani mapengerra di angkani mapababbo dui ai. Pusi bawang usah di bupa. Angka to kupin ra bupa dina wedding tap puasan nadi tapi ki buka de bupa ne bicara ja te melo ki mengambil pelajaran. Bukan gosip ini. Ya mi tubuh panas salah kui rampe sana teh kada kuala mana ya sana ya we hipo jam itu tahu we dia nawat ding tapi kita ingin mengambil pelajaran siare hari ini gabu pau kupen rawis sama kor we malah ni di bank malah ni di karedi malah ni di koperasi malah ni di mimana malah ni di matello napa napa kanjaki bulanan ni gaga na jama sisan na jaji boleh na sita tu ni bangi maga ni komakwiro. Jadi bupa saya ingin ingatkan, imun ripile bicara jolo masalah harang iya jolo he, melo pau waki he. Di itu yang saya ingin ingatkan aja lalu bupa tak coba-coba magala minreng. Abalah itu. Maka ada anak Dr. Ait Al-Karni dalam bukunya La Tahsan itu La Tahsan. Iya ko melo ki bupa menyawa tatu rilino aja lalu namegin retah. Iya ko melo ki bupa madising kolino ciaki mapad di ulu ciaki istero ciaki maga aja lalu namigin retta. Apa iya namigin retta bupa ala saulu napa pole itu? Ikan na tau masara bupa oku penra gara-gara inrang. Engka baru-baru he. Tuli minra dui deh ni sengilakai na 200 juta inra deh ni sengilakai na kare. Nasalai bupa anak na tallu kasih becu anak na nasalai he. Nasalai lakai na. Akan aku makui roja jadi makun re aja tak makan alat dah minrang ko denis sengil akai ta. Ia natu aga pas sabar rabu pas inang ibe ka makun re tamaranaka nasabah denis sesukuru ki pak berin alakai na. Magi nama gala minr makun re nasabah denis sesukuru ki pak berin alakai na. Kita pandai-pandai lah syukuri hadirin yang kami muliakan. Jadi sekali lagi bupa. Ia roden re had desa ya bupa. Maka ada kullukar dan jarah manfaatan pahuwa riba atau kullukar dan jarah nafaan pahuwa riba. Sininna papinrenge bupa yang menarik keuntungan itu adalah riba. Mancaji persoalan ni. Di yaro nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura minreng unta. Yaro unta bupa unta becu-becu ninreng. Majami rona makaraki anak unta ninreng. Di ninrengi. Sisanna mana bupa narapi waktu na mahkamah ja inrang na pudangi rutala Abu Rafi maka da Abu Rafi saparang anasang unta pada pada ye he si kwa umuru na he di apa anasang kenraku melu waja iya runi ga sanna he Abu Rafi sini to malabi kumanang kahadir silada ni sapa unta pada pada rajan nero pure ninrang nabi tadi ga akan lulungang unta malupo mana mina lulungang. Jadi lisu makutana burapi. Maka ya Rasulullah unta maluppu mana mi jeung runtuh de gagu unta biccu. Maka de Nabi ta yana tunasa unta maluppu malengi. Maka de Nabi ta napa maka de Nabi ta si kanja-kanja na to maka majain rengi ya ko maka majai makanja ina palisu daripada pura ingin reng. Jadi tangkalinge bu pae pe kuni carana gabungkang ha desa isi beru denrero. Nalap biru carana Nabi ta maka maja na unta nenra Nabi ta nindo unta na biringi. Jadi mapi manadi ge ro tawe ro. Jadi makanya maka de andre guru ta bupa dalam kitab Subulus Salam itu dan ulama-ulama yang lain de na marigaga bu ko minrengi
komin rengi pa umpamanya makro min rengi dui to min rengi dui si di juta atau mapin rengi dui si di juta nayaro to angkai rumah kamaja di enreru na palap biwi sebagai ucapan terima kasih sebagai imbalannya nasabah pura na paki dui te pura na paki dita berusaha nasengan guru tadi nama digaga. Yang jelasnya yang penting tidak dipersyaratkan. Ia mikota pauang ya makara indrang idi kusi di juta kumpali suma tu pagan juta si di juta 500 ya naruh harar ro. Kadena poin nabita. Dede nang kana poin nabita makara ko mapin reko ya alaihi. Jadi makanya banyak ulama yang mengatakan tidak dipersyaratkan tidak jadi masalah. Tapi pekun ibu pak kadana makatan nigalungi makukuahi. Mega ni kira-kira makatan nigalu makukuahi to gaje nariba. Di yang jelasnya bupa makatan ni galungi angka makel orangi angka matengi ada ulama yang melarang ada yang membolehkan tapi makanya Syekh Mahmud Saltut dalam bukunya itu ia kumpamanya nakatan ni galut tatawe umpamanya 50 juta di nakatan ni galut tatawe 50 juta nasabah matana ki leipaki dina tauwe telutongin radina tauwe nama kada ki sebagai ucapan terima kasih saya tapi nrenga duita angka galuku kasih taala he taala ni wasilena Syekh Mahmud Saltut maka dedek nasan nama rigaga tidak jadi masalah jadi iya robu pak ku makatan ni galungi tite kasih keadaan ni rutu makatan ni galungi apa angka itu tuh apa kata ni galung sama susah min apa kata ni galung melu mi mapa benin apa kata ni galung melu mi mapa sikolan apa kata ni galung ni tamina tu marepa tu masusah mula lalu si galuta jadi pura lepak benin anak-anak pura lepak benin anak-anak bahkan pura mi mana ero lepak buting ero dia pakasih naluna sinrangnya. Ah makanya kalau seperti ini saman nai pasah kasih tomat pakatan digalungi nangga andre guru tamah musal tut nasang haram hukumnya itu jadi hati-hati kidi hati-hati bicara persoalan buat dijaji mega di nasi tujuwi tapi ini mani dia tahu kata si tujuh tas si tujuh itu juga yang jelasnya ya kota susah iwi tahu eh ini masuk satu tu apa angka nasang Ustaz Umar Hubais dalam buku patuanya itu iya ko telu ni bupa angka ya gagai persyaratan insyaallah sudah mutlak sudah halal nasang itu yang pertama nasang iya ro gagai bupa persyaratannya muamalah itu kalau sudah ada yang tiga ini insyaallah sudah halal yang pertama tidak ada yang membahayakan dua belah pihak atau tidak ada yang membahayakan kedua apa namanya kepada umum di jadi ko de tu gagai bahayana de na bahaya tu makatan si mama pakatan ni insyaallah sudah halal lai ite gare bu pa sabu sabu e degagalan hadis akarina wadi mabalu sabu sabu tawe degelan kurang karena dewa di mabalu sabu sabu tetapi angka bahayana maka dina wadi apa katanya sabu sabu e dina wadi ngibalu sabu sabu karena angka bahayana gagana tiap pemerintah itu kemudian yang kedua bu pa persyaratannya di degaga toi pasah tidak ada yang ditipu tidak ada yang batil. Nah, jadi makanya dibolehkan. Ketiga bupa persyaratannya kalau ada manfaatnya maka itu sudah dibolehkan. Nah, ini persyaratannya bupa nasang Ustaz Umar Hubais itu ulama Indonesia itu ada buku patwanya. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan sekali lagi bupa pada upa waki dewa tengi makatan nigalung tapi hati-hati ki makatan nigalung. Irite kasih keadaan na tawe. Iya kuali namu melo serahkan ni na dia tu nama perilak dari tataru ni bantu tawe. Tapi bupa aku masih salah dia tahu ya hati-hati ki jangan sampai inilah yang diharamkan oleh agama. Itu bupa yang saya ingin ingatkan. Di apa angka tu bupa tu apa kata ni galung? Angka tu apa kata ni galung? Jago lari akalana. Ki kata lai lari akalana. Napa kata ni galung na 100 juta Pak Melo meli galung leng. Ya na rumah tu wasile na manu galung ero na pake makam aja indra maka ni kumakuiro. Lari akalana. Nah, ya nak apa ko bansanana rubu pa makor wai. Wadi meme ni kapa kasina
layala galunna apa mu pakai itu berusaha galu tadi kagai pakai mi. Nah, kalau yang seperti itu peku ni pale ibu patella engka tu mapakatan ni sad di kupin ramakoro di makadawa iwa jatung ni tawe. Di umpamana 50 juta di kunin ratawe. Di sagalin nagabasi di tu makokuahe. Ya ko 10 tahun na matu napa kamu aja ko 50 juta umpamanya 20 to gaber na tujur 20 agas 50 juta matu 10 tahun yang akan datang napa kamu aja 10 to wajar nga kira-kira bupa bagaimana itu pa angka je tambana he angka tambana tapi aku tosi ko dene pa koro rogi tosi punana dui tata satu rogi punana dui oleh ngisi di contoh. Angka pada angka minyak tanah bupa. Angka tu minrang idina 5 juta. Tahun 70-an umpamanya. Nero 5 juta ro, genna ialah si dia tu tangki biasa ro. Agasan bensin. Tahun 70-an. Purana minrang di 5 juta laloi Malaysia sumpah. Makoko mani napa lisu he. 5 juta melo na wajarang punana duit. Kira-kira ni kan rugi. Ya ko mewel yang agasan si dia tu tangki bupa ro minyak bensin. Nak kau dewasa leh terlalu puluh pada 2,500,000 lina sini tu tangki, nak 5,700,000 lina riolo eh. Maka ni kira-kira bupa aku makuiro. Jadi persoalan nak bupa liwa watan nak bicara ye, di liwa watan nak bupa bicara. Angkau ni hadesan nak bupa nak bita pura runtuh, maka dah iero tu Madinah iero, melo ima pinrang ni Andre Andrena, nak pulang ni, tahu ima kada inramuina sang Andre ku he. Si topi dua topi matu na penguaja maka dia nabita ya ko mapin rakunasan literi ya ko mapin rakunasan ulai jadi ula matu ireking tenia harga. Nah ya na kapan makro kapan na cocoro. Nah jadi bupa hadirin yang kami muliakan, saya kembali ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ia rotallai warampara bupa na paturungan ipung Allah Ta'ala tenia si tongat-tongan na tupa penyamang tapi pacoba. Ya ko makanjamu cara tak kalau lewat ramparata bupa, insya Allah napa salam aki pun Allah Ta'ala. Tapi upan napa bupa salah cara tak kalau le napa rasa rasa kita ramparata. Jadi kong kagaga bupa masalah duit melo ireking melo ibicara api kiri kijolo tanah toga anyamanya mengacinam paye napa rasa rasa kima atau sorry mondi napa Allah Ta'ala. Jadi wa alamu an nama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta dan anak itu adalah ujian. Hadirin yang kami muliakan, iya roh anak ibu papa coba. Ya ko wita-wita ki ibu palo masih giewe samanna degaga anak muda. Di samanna degaga mana cewek. Tak dampeng ka iya mi wita mi kalau masih gie de na kasina mana sapakitanna. Iya mi wita lo masih gie de na nulle maka ajena. Coba gare kenapa bupa lo ke kemana dengan anak muda ta kira-kira ini di lo ke kemana kira-kira bupa anak ta kira-kira bupa lo ke gaya anak ta he taman kerja ruisai eh taruh jolo mu di sini apa di yang jelasnya bupa melo kapodaki ia natu rahasia na kada pengalat Allah ku ampusakum wa ahlikum nara ta jagai ali ta bupa jagai tu keluarga ta. Wading ibu parajing ini masa pari toma-toma lebih kumanang hadir. Tapi ko dena sempajang anak ta, dena sempajang wija-wijata i. Dia mina cocok puak ki makar balun tentu tama ki suruga tu. Coba kare. Aja bupa tak lupai anak ta he. Aja tak lupai keturunan ta. Anak itu adalah aset. Coba kare bupa. Jadi yang jelasnya bupa, ia si nangi pung Allah Ta'ala na pamate ki melo ki bupa nawala he. Sinin naga kata jama yokolino he. Jadi makanya bupa waramparat tasi bawa hijau bijata. Piku carana mati ki bupa tanya menyang mangi mopi. Kega na carana. Waramparang na yang nyama-nyama yang ko mati ki. Ya sumbang pamanya ko masih gie. Ya sumbang ko pesantrengi. Menri ki umra. Ya rega mati ni tu matota. Nangka waramparana. Menri ki umra ini akan nyapalana. Itu semua bermanfaat. Piku ni pali anak-anak eh. Anak ta bupa. Ya ko macai mengaji anak tanah tuli mengaji lulung ki apalang. Ya ko macai anak tanah mengaji pas sampai jas sunnah ipa posa sunnah ini. Nanti akan mana ngapalan untuk ini? Engkau mana ngapalan na? Jadi makanya bupa jangan cuma keseharian saja kita selalu hitung. Aja naya robawa bupa tereking makaraga si Andri baja.
agak sibuk pai pasipulu ku bajai, tapi coba gareta pikiri ketoi, maka aku mati ka baja sangadi angka moga ro kiri-kiri angka moga ro kira-kira wan rimatu asori mundina pun Allah Ta'ala. Jadi hadirin yang kami muliakan, sahabat tama ni isaidi, kesimpulannya cara maku ini bupa, kesimpulan yang pertama, degaga to bupa nasang Ibnu Katsir dalam tafsirnya, namo pe kolampin umuruna te pasti ki mati. Di pasti kita akan meninggal dunia. Sinangi paling kaya sama mati bupa, nasabah melo kina walaupun Allah Ta'ala sini naga kata jamai kulino. Makanya oleh karena itulah pada loki me bupa na pada pemegai wide cita, ne kurangi wijata, dia ko perlu degaga jata. Mudah-mudahan napa salama ki pun Allah Ta'ala. Kesimpulan yang ketiga, aja tamagala minrang komelo ki manyama nyawata. Ya komelo ki yang ketiga kesimpulannya, yang keempat, tajagai wi anak ta, tajagai anak ta, mudah-mudahan wijawijata nasabari nawadingi matama surga pamasina pun Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, nasyadu allah ilah ilah antas tagupiruka wa tubuh laik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.